Hari ini kita berkumpul di sini merayakan karya cinta kasih Allah atas kehidupan ini. Atas kehidupan Marcella, Jesayas, dan kehidupan kita semua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudari Marcella Tanaya Hanjaya dan Saudara Jesayas Paulus Ferdinandus datang untuk memohon berkat. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka di hari ini. Marcella Tanaya Hanjaya, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Yesayas Paulus Ferdinandus, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman. Saudari Marcella Tanaya Hanjaya dan Saudara Jesayas Paulus Ferdinandus, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Yang satu ku di sebelahmu. Marcella Tanaya Hanjaya, berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Yesayas Paulus Ferdinandus, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Maka bagi Jesayas dan Marcella, ketika perasaan cinta menggelora dalam relasimu di hari jangan biarkan itu padam seiring dengan perjalanan waktu pernikahan. Biarkan itu semakin menggelora. Hidup di dalam cinta Allah, membangun cinta Allah, dan menghasilkan relasi yang penuh mesra, kebaikan, kelembutan, dan pengampunan. Selamat.
Biarlah Jesayas, Marcella, kiranya hidupmu di dalam Tuhan menolong kalian berdua untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain dengan baik, menyenangkan, penuh kasih mesra. Sebab tindakan-tindakan itulah yang akan menjaga api cinta kalian sampai kematian memisahkan kalian. Cinta Allah menolong dan memampukan kalian. Amin.